ini kan kemarin nih Kak Vin tuh buat video ya kan, upload video yang Angel mau pergi kemana ya, yang sama omanya sama Ivan itu loh guys. Jadi sekarang aku tuh mau ke ya gitulah, pokoknya aku nggak tahu ya, aku lupa tempatnya apa. Pokoknya kita langsung ajak ke situ dan aku ini lagi pakai karakter Angel. Langsung aja kita cobain makanannya. Let's go. Ada apa ini namanya? Seven Ice. Oke. Okay. Ini ada Seven Ice. Banyak ya. Aku beli yang mana ya? Aku beli yang nyam-nyam-nyam. Apa ya? Aku beli yang strawberry aja kan, yang lain tuh mungkin ada kopi, ada soda. Berbahaya untuk anak kecil. Rasanya gimana, Angel? Enak. Oke. Okay. Udah habis aja. Waduh, rakus dia, guys. Makasih ya, Mbak. Makasih. Iya, sama-sama, Neng. Terus di sini ada apa selanjutnya? Coklat coated banana. Ya udah, langsung aja kita beli. Ini ada yang ini vanilla, ini coklat. Iya enggak sih? Oke, Mbak, saya mau beli. Yang mana? Coba kalau ini kita belinya yang karamel aja nih, yang coklat banana karamel. Sama yang coklat banana aja ya, yang original. Yang pertama kita akan makan yang original dulu lah ya. Pasti kalian makan semua mah original dulu. Tuh, ada bunganya, ada love-nya. Waduh, enak banget tuh ya. Andaikan aku bisa cobain. Ya udah, sekarang coba kita cobain yang coklat banana karamel. Apa nih? Wah, ada coklat, ini vanilla. Sama ada karamelnya, guys. Kayak begitu. Sekarang ih, bapak-bapak siapa nih? Kayak kenal ya, kayak kenal yang jualan barbecue, takoyaki, yang gitulah pokoknya. Nah, ya kita bui dulu ya. Bye. Ini ada okonomiyaki. Apa itu okonomi? Pelajaran ekonomi, guys. Oke, ada okonomiyaki sama ini ada okonomiyaki coklat. Mantap. Ini aku giniin aja biar makanannya agar jelas ya. Di toko-toko dianya. Nah, sudahlah. Okonomiyaki. Tuh guys, kalian bisa lihat itu ada mozzarellanya. Aku enggak tahu okonomi apa. Pokoknya aku taunya okonomi itu pelajaran aja, guys ya. Dan ini ada okonomiyaki coklat. Ini cuman ditambahin coklat-coklatnya aja, enggak beda ya. Mungkin ini pancake-pancake-nya ini. Waduh, kok aku keluarin senjata nih. Aduh, Angel. Okonomi ini bisa membuat otak kita tuh semakin berjalan. Oh, kita kerja di Biju Mike dulu ya. Biar dapat duit 10.000 karena kan Angel tuh enggak pernah cari skrupcan, teman-teman ya. Halo Biju Mike, mau kerja? Kerja banget. Oke, aku cari. Tenang teman-teman, aku udah hafal tempatnya di mana aja. Yang pertama ada di kulkas. Oke, udah ketemu. Terus ada di sofa. Duduk di sofa. Cek. Aduh. Nah, udah nih. Sekarang kita bakal ke tuh, kalian lihat ada lagu-lagu ya. Kita ke atas coba. Ke atas dan ada skrupcan. Mana ada skrupcan di atas lampu, teman-teman. Yaudah, sekarang ini di kamar. Lagi tidur, gak boleh tidur. Ada yang di tong sampah. Bayangkan, guys. Ada di tong sampah. Terus ini. Wow, ada di mesin cuci. Pada aneh-aneh ya skrupcannya. Yaudah teman-teman, sekarang kita mau ke mana lagi? Udah dapet 7. Berarti sekarang sisa di luar. Mari kita keluar. Di sini ya. Mana? Kok hilang? Atau dia udah pindah tempat ya? Nah, terus di belakang ini. Pokoknya di sekitaran rumahnya. Ada 3. Mana lagi? Sisa 1, guys. Nah, satunya lagi nih yang kalian kaget, yang paling susah ditemukan. Di atas atap.
udah 10 kita akan ke biju mic-nya, teman-teman. Oke, biju mic, I'm coming. Biju mic, aku sudah mengumpulkannya. Oh iya, Angel, makasih ya sudah kumpulin scrub chan-nya. Iya, sama-sama juga biju mic. Ya udah, aku mau ke Shan dulu ya. Dadah biju mic, dadah Angel. Ke festivalnya lagi ya. Ayo, maaf. Tadi saya mau beli. Tadi sampai mana ya? Ini belum. Udah. Yang jualan cotton candy sampai sini tadi. Di sini yang belum aku beli. Waduh, kasih nasi goreng. Yakisoba. Oke, begitu kata-katanya. Aku hanya mengikutinya. Ya apa nih, yakisoba? Yakisoba tuh apa gitu? Waduh, maki soda kali ya. Coklat yakisoba. Nyam. Oke, kita makan yakisobanya seperti apa? Kenapa ya di Jepang tuh makannya semua tuh pakai sumpit, kagak ada yang pakai sendok ya? Tadi makanannya pokoknya seperti ini gitu, kayak nasi goreng, mie, ada daunnya, ada bawangnya, wangi lagi. Mak Vivi nggak pernah masakin aku seperti ini, guys. Ada banyak rasa nih. Kita pilih dua aja, takutin nanti duitnya. Kita yakitori. Kenapa di depannya selalu ada yaki? Kenapa nggak diganti M aja seperti maki gitu? Beli yang apa ya? Ini ada beef. Aku beli yang paling murah. Tidak ada yang paling murah. Yang paling mahal aja nih, Scrivus beef. Nyam. Kita beli satu aja deh, teman-teman ya. Yang paling mahal gitu. Namanya juga kecil-kecil punya duit, kayak si Ivan. Ayo, kita makan. Ih, kayak apa tuh? Sosis. Sosis panggang, guys. Waduh, kamu kembarannya yang jualan itu kan tadi tuh yang jualan pancake kan? Iya. Ya dah. Mungkin itu namanya grilled. Nah, gitulah pokoknya. Wah, wow, dia hanya jualan 350 yen. Ya udah, ayo kita bayar saja daripada kita nggak makan kelaparan gitu ya, guys. Ayo makan. Seperti apa? Bentar. Ada tembok nggak? Oh, ini dia ada nih. Jagung bakar, mantap itu. Aduh, lagi ada COVID-19, teman-teman. Jadi nggak bisa makan jagung bakar. Bikinnya palingan di rumah, dibikinin sama mama, guys. Terus di sini ada apa? Ada cumi-cumi kesukaan Reska Cimola. Ada ini, ada grilled squid sama ada coklat grilled squid. tadi namanya apa? Grilled squid. Oke, ayo kita makan grilled squid. Ayo kita makan yang pertama. Nanti aku beli lagi, guys. Tenang. Ini makan dulu ya si Angela. Nih. Wah, udang itu enak banget. Ayo beli sosisnya. Tuh, ini apa kali? Frankfurter. Yaudah, ayolah beli aja ya. Daripada ntar dimarahin sama dia gara-gara aku ngeledek namanya. Ayo kita makan lagi, teman-teman. Mari kita makan. Tuh, sosis. Sosis doang, tapi jangan ada yang sosis gitu tapi dikasih coklat, guys. Terus ini ada coklat. Oke, ini yang coklat lagi tuh kan. Barusan dibilang jangan ada sosis yang pakai coklat. Aduh, Angelia udah senyum belum? Masih senyum. Kok dia nggak senyum lagi? Waduh, kasihan. Dia nggak sium lagi. Senyum lagi. Iya, coba kita senyumin. Senyum, Angel. Terakhir, ada balon dan sopeng-sopeng yang unik. Mari kita lihat. Sekarang kita beli balon ayam, balon chicken, balon ayam. Beli dua aja langsung daripada nanti kita boros ya kan, dimarahin sama mama. Jadi kita tuh nggak boleh boros ya, guys. Balon apa dulu nih? Balon chicken ya. Tadi baru beli balon chicken. Aduh. Tuh chickennya, guys. Matanya melotot seperti
kalian. Maaf teman-teman. Nih sekarang aku lagi ini ya, atur kameranya. Ini balonnya teman-teman. Nah bagus kan? Balon panda. Waduh seremnya. Iya emang. Biasa tuh panda tuh kayak lucu gitu ya kan. Waduh, ih goyang-goyang lagi, ih serem gak tuh. Ya udah penampilannya seperti ini. Seperti yang kalian tahu, punya hitam-hitam di mata, apa itu namanya? Seperti yang kalian kalau tidur itu, kalian kurang tidur, pasti ada mata panda seperti panda. Ya guys. Terus ini ada hidungnya sama mulutnya yang mancung kemajuan. Iya, ayo kita ganti. Tadi ambil balon panda, sekarang kita ke balon rabbit. Matanya merah. Aku tuh dulu paling suka kelinci guys. Aku kalau di mall lihat-lihat kayak ada kelinci peliharaan-peliharaan, aku minta mama buat masuk beliin lagi. Bayar gitu ya, aku mau masuk, mau pegang-pegang. Aku ketemuin kelinci yang matanya merah, cuman dia tuh tiduran aja gitu, diem aja. Atau matanya bintitan guys. Dah ya, matanya merah, kupingnya panjang. Dah, seperti itu saja yang unik. Yaudah, sekarang kita ke topengnya. Mari kita ke topeng. Yang pertama ke Max ya. Masker ini maksudnya. Topeng. Ini kita beli yang fox. Nih masker pasti kalian udah tahu. Masker kan ada di itu guys, di kostum-kostum ya. Karena ini ke fullan, jadi aku takutnya nanti ini ke fullan. Berarti satu lagi aja ya. Satu lagi. Ayo satu lagi. Satu lagi. Weh, Max tengu. Hehe, gitulah pokoknya tengu. Waduh, ini masker setan kah? Warna merah, hidungnya maju. Waduh. Tapi kalau dari sini tuh enggak terlalu maju ya. Nih aku zoom biar kelihatan. Yaudah, aku sekarang mau ganti karakter ke Ivan aja. Karena di sini udah full, aku enggak tahu gimana caranya. Coba kita beli lagi sekali lagi. Beli. Tuh, item box is full gitu. Yaudah, Angel tunggu sini ya. Aku keluarin Ivan. Ivannya gak usah ganti baju ya, nanti repot. Yaudah, si Ivan aja yang kita gift teman-teman. Ivannya kita manfaatin. Buat gift-gift itemnya ke dia. Nih, bentar ya. Nih. Ke Little Girl nih aku punya caranya ya buat kalian ya. Aduh, kamunya jangan pergi dulu. Ivan, tunggu di sini dong. Nih. Aduh, nggak bisa diklik. Mana? Gini, gift, balon dog, gift. Semuanya aja kita gift teman-teman. Daripada nanti kita kerepotan. Oke, langsung aja. Oke. Biar Ivannya item boxnya full. Oke, udah, dadah. Tuh itemnya udah kosong, no item lagi. Terakhir ya kita beli masker lagi, tetapi maskernya tiga lagi ya, atau apa teman-teman ya? Ya udah, tadi sampai Max masker tengu, sekarang ini Hiotoko, topeng Hiotoko. Nah, oke, beli lagi mana? Masker Otafuku, terus masker horror, sama masker Fireworks at the Beach. Nggak tahu itu apa, pokoknya kita ini. Aku zoom muka Angel biar kelihatan ya, karena kalau topeng tuh paling gampang. Dari tadi makanan ya. Oke, dah teman-teman, udah kelihatan muka Angel. Ayo kita pakai topengnya. Masker Yotoko. Kok ada kembang api? Suara apa tadi teman-teman? Waduh, apa tuh? Itu apa tadi? Bentar teman-teman ya. Kalian lihat tuh di situ. Keren sekali. Wah, tapi di mana kembang apinya? Kok
bisa ada kembang api? Dimana? Kasih tahu. Mulutnya kah itu? Keren banget guys, tapi harus diubah menjadi malam hari biar lebih keren. Next time. Udah sampai segini aja. Pukul 10 tuh kan keren banget. Siapa yang gak pernah kesampaian tuh lihat kembang api. Aku sih yang gak kesampaian ya. Mungkin kalian kesampaian lihat kembang api. Udah, lanjut. Masker otak fuku. Dan ini lipstick ya. Bisa dideketin gak guys? Coba kita deketin mukanya. Nih, kamu ke cara edit. Terus kamu nih kan ada max nih. Coba kalian deketin seperti ini. Yaudah. Sekarang ini aku mau lepas. Gimana cara lepasnya? Oh, tinggal seperti ini. Sekarang yang masker horor. Udah tahu ini mah. Senyum seperti itu ya. Ini tuh cuman kayak mata yang dilipat semuanya melengkung-melengkung ya. Dari mata sampai juga ke mulut itu hanya melengkung-melengkung saja. Oke, aku udah bahas semuanya yang ada di Shen nih teman-teman. Oke teman-teman, sampai segini dulu video dari aku, Reska Cimola. Jangan lupa di subscribe, like, dan share video aku ke teman-teman kalian. Sampai jumpa!